Menyambut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, puluhan pemuda asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengibarkan bendera merah putih raksasa di tebing Gunung Batu Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi. Bendera berukuran 8 x 12 meter tersebut dikibarkan di atas ketinggian 1.228 di atas permukaan laut atau tepatnya di puncak Sesar Lembang. Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73, bendera merah putih raksasa dikibarkan di tebing Gunung Batu Lembang, Kabupaten Bandung Barat Selasa pagi. Bendera berukuran 8 x 12 meter dikibarkan di atas ketinggian 1.228 mdpl atau tepat di puncak Sesar Lembang. Proses persiapan hingga pengibaran bendera ini melibatkan Karang Taruna, Forum Peduli Lingkungan, Komunitas Pemanjat Tebing, Pasukan Pelajar Pengibaran Bendera, Pasja Para Lembang, serta pemerintahan desa setempat. Selama prosesi pengibaran bendera, ratusan peserta turut mengiringi lagu Indonesia Raya. Pengibaran bendera di tebing Gunung Batu ini dilaksanakan untuk kedua kalinya setelah tahun 2016. Bendera merah putih ini akan membentang di Gunung Batu sampai 31 Agustus 2018. Ketua Pelaksana Hedi Mardiana mengatakan, kegiatan ini sebenarnya tidak sebanding dengan perjuangan para pahlawan yang sudah memerdekakan bangsa Indonesia. Tapi diakuinya, selama persiapan hingga pengibaran bendera, pihaknya mempertaruhkan nyawa karena resikonya bisa terjatuh dari tebing setinggi 300 meter. Ya, waktunya kita lebih kepada semangat perjuangan kita. Kegiatan seperti ini, sebenarnya ini tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan perjuangan pahlawan kita terdahulu. Memang ini sama taruhannya nyawa dari segi keselamatan segalanya. Cuman supaya kita lebih menghargai lagi, kita mengetahui bahwa proses para pejuang kita dulu untuk mengibarkan bendera itu sangat susah. Hedi berharap kegiatan positif semacam ini dijadikan pelecut semangat generasi muda dalam melanjutkan perjuangan para pahlawan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.